rangkaian sosialisasinya ASBWI terhadap peluang karir wanita di sepak bola. Jadi bukan hanya untuk sepak bola pria, bukan hanya sepak bola wanita, tapi juga sepak bola pria. Sosialisasi yang kita lakukan adalah dengan memberitahukan ke teman-teman usia SMA ini bahwa di sepak bola itu pilihan karirnya itu banyak, terbuka untuk siapa aja yang bisa memiliki kesempatan untuk berkarir profesional. Kenapa demikian? Kenapa targetnya SMA? Karena tim nasional itu punya target, tim nasional wanita untuk menjadi juara Asia di tahun 2038. So, sejak tahun 2017 lalu, kita sudah punya rencana strategis, mulai dari kita tingkatin exposure, dari area komersial, marketing, media, masuk ke area technical, itu targetnya semua menuju 2038. Makanya sasarannya adalah yang hari ini anak-anak generasi SMA, karena 2038 kan bukan lagi kita-kita nih eranya gitu, tapi mereka-mereka. Dan besok itu ada festival usia 10-12 tahun, itu sama. Kenapa mereka yang kita sasar adalah karena target kita untuk 2038. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.